Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, selesai kita solat Jumaat. Untuk edisi hari ini 30 September 2022. Jadi sekarang kita melangkah keluar lah. Hari ini saya dapat solat dalam Masjidil Haram bawah tanah. Dek kerana pergi ke masjid lagi 40 minit azan Jumaat. Itu cara tu cerita dia. Kalau pergi awal mungkin dapat duduk atas apa semualah. Kalau kurang 1 jam dia buka bawah ni, bawah tanah ni. Laki perempuan boleh solat Jumaat, tak ada masalah. Cuma teman-teman tuan-tuan, bawah ni tak ada reception, tak ada line. Melainkan duduk di hujung-hujung dekat kawasan terbuka ni adalah. Tapi belah tengah tadi tak ada. Bagus juga tak ada lain kan, tak adalah ramai yang main handphone. Dah tengok ramai orang main handphone. Tadi saya masuk melalui pintu 92 depan menara jam. Tapi nak patah balik ke sana tu rasanya teruk jamnya kan. Jadi kita keluar di tangga ni depan Darut Tauhid. Agak jauh sikit lah nak musing. Tapi lapang kan, tak ada apa jam sangat. Mana nak berebut eskalator kat belah sana. So kita ikut je lah kan? Laluan lah, ni nak kena pusing. Pusing sikit lah nak pergi Safa belah sana. So kita keluar daripada King Fahad Gate, pintu 75. Beginilah suasana Islam di Mekah. Dalam suasana panas macam ini, saya kira tuan-tuan jangan lupa bawa sunglass bawa sepatu mata hitam. Kalau tidak berpinor mata, matahari oi macam spotlight. Bawa sunglass. Laki perempuan boleh pakai sunglass, tapi perempuan boleh pakai di luar ihram lah, dalam ihram tak boleh. So ni King Fahad Gate ni, pintu 79 King Fahad Gate. Sana yang baru ni adalah Babul Umrah yang sedang di banner. Ni adalah pintu Abdullah, King Abdullah Gate. Sampailah membawa ke Anjum sana, Hotel Anjum. Ni adalah Hilton Convention, sebelahnya Marriott. Yang bentuk H tu, saya kira tengah di banner, tak tahu apa namanya. Sebelah H tu adalah Hilton Double Tree ya. Dan di hadapan tuan-tuan adalah Hotel Darut Tauhid Intercontinental. Di bawahnya lah ada Mobili, ada Zain. Saya pun tak pasti kenapa musim ini dan juga musim lepas Safa Andalusia tak ambil Hilton sebagai hotel. Dulu ambil Hilton sebagai pokish ekonomi kan. Ekonomi pun duduk Hilton tuan-tuan. Gamoknya mahal kot kan. Dah mahal lah sekarang ni. Dah mahal harga. Travel pun tak nak ambil kan. Jadi semua pun nak cut cost apa yang patut dan tak patut diambil. Masya Allah, tabarakallah. Inilah suasana umat Islam yang baru selesai solat Jumaat. Juta, saya kira ni juta. Ni macam haji lah ni. Tak kurang sejuta ada ni kan. Kita nak pergi Safa tuan-tuan lah. Kena cross lah. Kena pusing ni. Tak apalah, jalan-jalan kan. InsyaAllah setiap langkah kita menuju masjid, balik masjid, dihapuskan satu dosa dan diangkat satu pahala. Diangkat darjat kita satu. InsyaAllah. Ikut aja.
kepada tuan-tuan, sekarang ni aplikasi Hitam Warna dah ditukarkan kepada nama baru, iaitu Nusuk. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Nusuki tu maksudnya nusuk. Dengar ceritanya, ianya lebih bagus, lebih advance berbanding Hitam Warna. Tapi saya tengok sama je kurang lebih. Dan cara nak daftar Nusuk sama kurang lebih macam Hitam Warna, sama. Tuan-tuan pastikan bila nak daftar mesti ada email, wajib ah, wajib ada email yang aktif. Yang keduanya SIM card Malaysia boleh, Saudi boleh, tapi lazimnya Saudi lah, senang kan. Yang ketiganya tuliskan tarikh lahir anda. Jadi jemaah Andalusia dapat satu salinan kertas pasport. Di belakang salinan pasport itu ada visa, salinan visa. Sebab pasport tuan-tuan akan dikutip oleh mutawib kan, simpan, kami simpan. Jadi selama 13 hari tuan-tuan tak jumpa pasport tuan-tuan dan juga salinan visa dalam tu. Jadi Andalusia buatkan salinan pasport dan juga salinan visa untuk setiap orang simpan masing-masing dalam beg sandang. Jadi tulis dekat kertas tu email, nombor telefon Saudi dan juga tarikh lahir. Itu senang nak memudahkan daftar. Kan? Saya sebelum ni dah buatlah video cara nak daftar Hitam Warna. Cuma saja upload dalam YouTube. Sekali YouTube block sebab mungkin ada maklumat peribadi kan. Maklumat jelah, maklumat orang lah kan. Kita kan masukkan maklumat orang apa semua. Nombor pasport, block pula video tu. So saya terpaksa bawa turun lah video tu, buang daripada YouTube. Andai kata tuan-tuan nak cara tu apa semua, boleh PM saya. Saya boleh bagilah by WhatsApp, tak ada masalah. Okey, dengan aplikasi Nusuk ini, maka dah tiada lagi Hitam Warna. Kalau tuan-tuan type dekat Google Store pun dah tak ada. Type Hitam Warna kan, dekat Google Store, Play Store, Apple App Store dah tak ada lah. Yang ada terus keluar, walaupun type Hitam Warna, keluar Nusuk. Dan tawakkalna tidak lagi diperlukan ya. Dulu mesti lepas 1443 Hijrah, tawakkalna wajib. Tak install tawakkalna, tak boleh daftar Hitam Warna dulu. Tapi sekarang tak payah. Kan dah tak payah. Tak payah lagi tawakkalna. Sebab Saudi ada vaksin ke, tak ada vaksin ke, boleh datang Saudi. Boleh masuk Mekah Madinah. Jadi tak perlu lagi. Kan tak perlu lagi tawakkalna apa semua ni. Dulu kena tengok tawakkalna hijau baru boleh masuk masjid. Kan tuan-tuan boleh refer lah video-video saya sebelum ni kan. Tapi sekarang ni dah tak perlulah. Hanya perlukan Nusuk sahaja. Untuk pun sebenarnya bukan apa. Bagi saya, kalau anda jemaah Andalusia lah yang memakai visa umrah, masing-masing bila masuk ke Masjidil Haram ada permit umrah untuk siapa yang pakai visa umrah, umrah kali pertama lah. Lepas tu ada pegawai, dia akan datang, pegawai Andalusia iaitu Husam, syarikat muasasah kat sini. Dia akan escort untuk masuk ke medan tawaf kan. Dia akan bagi kita taan apa semua. Dan umrah kedua ketiga pun daripada Jakarnah, daripada Taif, daripada mana-mana pun tuan-tuan buat umrah, masuk ke medan tawaf pakai ihram boleh masuk. Tak payah permit apa-apa pun kan. Masuk je, janji pakai kain ihram bagi lelaki. Perempuan pakai baju biasa lah. Tak perlu lagi lah untuk permit mohon masuk ke medan tawaf untuk umrah, tak perlu. Dan yang keduanya, untuk raudah pula, untuk jemaah Andalusia yang pakai visa umrah, confirm dapat satu kali raudah di Madinah, baik lelaki baik perempuan. Cuma dengan aplikasi Nusuk tadi ni ataupun Hitam Warna lamanya, membolehkan jemaah itu dapat satu kali lagi permit individu untuk masuk dalam raudah itu saja. Tapi secara hakikatnya masing-masing dapat satu kali permit untuk masuk ke raudah, satu kali permit masuk ke umrah gitu kan. Tapi jadi tak payah install pun tak apa sebenarnya. Sebenarlah kan, nak cerita sebenarnya. Cuma siapa yang install, siapa yang daftar, maka dapatlah dia satu kali lagi dapat masuk ke raudah itu saja kan.
Okay, nampak gaya dah ada pagar kat sini. Subhanallah. Itu ramai sekali manusia tuan-tuan. Ramai. Lepas Jumaat tuan-tuan. Suasana lepas Jumaat. Lautan manusia. Jutaan manusia. So, kita nak ke Safuah. Terus lagi. Nak balik Safuah pun jam. Allah. Okay, itulah informasi ya berkaitan dengan apps nusuk ni. InsyaAllah nanti kita review lagi ya. Berkaitan dengan aplikasi nusuk ini. Dan sebenarnya, ha ni lagi sebenar lagi kan. Dan sebenarnya app-app ni tak perlu lah kan. Bila awak pakai visa umrah macam saya kata tadi, dah ada muasasah, baik raudah, baik juga umrah kan. Jadi tak payah app-app. Sian makcik-makcik, pakcik-pakcik kita ni nak daftar tak reti kan. Kadang-kadang handphone pun tak bawa. Kita dah pasang dah bawa handphone, tak bawa juga. Ataupun bawa pula Nokia 3310 kan. Ada lagi yang bawa Nokia 3310 kan. Bunyi ringtone zaman saya dah jadi diploma tu. Wallahualam lah, tapi bagi saya dah tak payah lah app ni kan. Kalau dah macam ini rupa ramai manusia, dah macam sebelum COVID sama aje. Baik sebelum baik umrah, baik masuk ke Masjid Nabawi apa semua, nak masuk raudah beratur je lah macam dulu kan. Allah Akbar. Itu pandangan 20 sen sajalah kan. Tapi yalah, dah kerajaan sini nak pakai juga apps, pulang lah kita ikut aje. Tapi cuma saya kata sebenarnya dia tak perlu. Kalau dah macam ini punya gambaran manusia kan, tak payah dah app-app. Okey tuan, sampai dah di hotel Safar ya. Allah. Senang keluar masjid hotel, keluar hotel masjid. Jadi untuk anda memang terbaik siapa yang dapat duduk di Safar ini. Dan kita jumpa terus pada video yang akan datang insyaAllah. Terima kasih kerana menonton. Salam Jumaat penuh barakah. Salam Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.